Persiapan beracara. 2. Sebagai ruang penunjang kegiatan Fakultas Hukum Undana Kupang, yaitu sebagai ruang pertemuan maupun ruang serbaguna. 3. Sebagai salah satu persyaratan penilaian akreditasi Fakultas Hukum Undana ke tingkat yang lebih baik. Lokasi dan luas. Pembangunan gedung peradilan semu ini berlokasi di kampus Fakultas Hukum Undana. Gedung ini berukuran 20 x 10 meter dengan 2 lantai, demikian luasnya 400 meter persegi. Pembiayaan sumber dana dan jangka waktu. Menyadari bahwa sampai dengan Februari 2019, jumlah alumni Fakultas Hukum Undana sebanyak kurang lebih 4.730 orang, maka itu merupakan sumber daya dana potensial bagi pembangunan gedung peradilan semu ini, selain daripada donasi pihak ketiga. Oleh karena itu, IKA Fakultas Hukum Undana dan panitia pembangunan bertekad untuk membiayai sendiri dana pembangunan gedung peradilan semu ini sebesar 1,2 miliar sehingga selesai dalam jangka waktu 1 tahun. Mimpi kami ini bisa mendapat restu dari semua pihak dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Penutup, demikian laporan panitia pembangunan gedung peradilan semu ini disampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.